untuk penyelesaian bahara, alatan berikut diperlukan: swab alkohol, slide, cover strip yang akan digunakan sebagai spreader, applicator stick, lancet, timer dan aiskrim. Kita akan gunakan metanol sebagai bahan fiksasi. Untuk penyediaan filem darah, darah akan diambil dengan menggunakan kaedah fingerprint. Seraikan kawasan permukaan jari pesakit dengan menggunakan swab alkohol terlebih dahulu. Keringkan dahulu sebelum kita mengambil darah. Cucuk jari menggunakan lancet. Darah pertama tidak akan diambil dan kita akan bersihkan dahulu dengan menggunakan swab alkohol. Kemudian kita akan ambil darah. Titis darah akan diambil untuk melakukan filem darah tebal dan juga filem darah nipis. Dengan menggunakan applicator stick, kita akan menghasilkan filem darah tebal sebesar duit 10 sen ataupun duit 5 sen. Kemudian untuk memastikan filem darah tebal yang dihasilkan itu adalah berkualiti, kita akan bandingkan filem darah tebal itu di atas permukaan tulisan teks. Okay, dan kemudian kita akan menghasilkan filem darah nipis. Ambil cover stick yang akan dijadikan sebagai spreader. Pastikan sudut cover stick pada 45 degree. Okey, ini final print telah dihasilkan. Kemudian kita akan keringkan set sebelum kita akan fixkan dengan menggunakan metanol. Setelah semua dibiarkan kering, kita akan celup filem darah nipis ke dalam larutan fiksasi dengan menggunakan larutan metanol. Setkan selama 30 hingga 60 saat. Dan pastikan semasa proses fiksasi, bahagian filem darah tebal tidak tercelup dalam larutan metanol. Tujuan utama kita lakukan proses fiksasi pada filem darah nipis ialah kita nak mengekalkan morfologi sel darah merah. Dan kebaikan filem darah nipis antaranya ialah untuk mengenal pasti spesies malaria. Okey, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pencelupan jimsa. Okey. Pertama sekali kita perlukan tablet larutan tampan pada pH 7.2. Okey, dekat sini satu tablet bersamaan dengan 1 liter. Jadi ini adalah larutan tampan yang kita telah prepare. Okey, yang kedua kita perlukan larutan jimsa. Pastikan tidak tamat tempoh ya untuk penyediaan 3% jimsa. 3 ml. Sekarang ni kita nak melakukan pencelupan jimsa, di mana kita akan lakukan pencelupan jimsa 3%. Okey, selain daripada pencelupan jimsa 3%, kita boleh lakukan pencelupan jimsa 10%. Sekarang ni kita prepare untuk 3%. Ini adalah larutan jimsa larutan jimsa 3 ml yang telah disukat dan dituras. Dan pastikan larutan jimsa dituras untuk mengelakkan kehadiran skam dalam semia. Kemudian kita akan tuang larutan jimsa yang telah disukat ke dalam silinder penyukat. Kemudian kita akan jadikan 100 ml dengan menggunakan larutan tampan pH 7.2. Kemudian kita akan tutup dengan parafilm untuk kita sebatikan. Dan kita akan sebatikan. Dan kita akan tuang ke dalam beaker untuk melakukan pencelupan. Ini adalah filem darah yang telah dihasilkan, dikeringkan dan difixkan filem darah nipisnya dengan menggunakan metanol. Dan ini pula adalah larutan 3% jimsa yang telah kita sediakan. Okey, pertama sekali kita akan pipetkan larutan jimsa memenuhi keseluruhan filem darah
nipis dan filem darah tebal. Kemudian kita akan setkan masa selama 30 hingga 45 minit. A few moments later. What the fuck was that? Okay, setelah 30 hingga 45 minit, kita akan cuci dengan air yang mengalir. Okay, kemudian kita akan biarkan kering di udara. Okay, ini adalah filem darah nipis dan filem darah tebal yang telah dikeringkan dan telah siap di-mount. Kita akan lakukan penyaringan dan pengelasan ke atas filem darah menggunakan kanta yang paling rendah dahulu. Kanta 10. Dan untuk kanta 100, kita akan letak immersion oil. Okay, kita akan lakukan penyaringan peresap malaria ke atas filem darah tebal. Jika terdapat infeksi, pendanosan seterusnya akan dilakukan ke atas filem darah nipis untuk pastian spesies dilakukan.